Beginilah suasana menjelang beduk azan maghrib di pemakaman umum Tionghoa atau kuburan Cina Heaven Memorial Park, Kuiling, Kampung Binong, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Karena memiliki pemandangan yang sejuk, indah, nyaman dengan dikelilingi alam pebukitan ini, pemakaman Cina yang dulu terkenal dengan sebutan Kuiling ini banyak dikunjungi warga saat menjelang beduk dan azan maghrib. Warga yang datang dari berbagai pelosok desa di Kecamatan Tanjung Sari sengaja datang untuk ngabuburit yang ramai setiap hari saat memasuki bulan suci Ramadan. Baik hanya jalan-jalan di sekitar area pemakaman sambil menikmati keindahan pemandangan alam, bercengkrama menunggu datangnya waktu buka puasa, juga berselfie ria bersama keluarga, sahabat, teman dekat, bahkan rombongan dengan menggunakan kendaraan bak terbuka. Menurut keterangan warga, ngabuburit di area pemakaman Tionghoa tersebut sudah menjadi kebiasaan warga di setiap bulan suci Ramadan dalam menunggu waktu buka puasa. Adapun warga yang datang ke sana biasanya dari warga sekitar Kecamatan Tanjung Sari, Cariu, bahkan dari Cikalong, Kabupaten Cianjur. Karena lokasi tersebut tak jauh dan akan lebih ramai lagi pada waktu hari liburan, baik itu hari Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Iya, suka ramai untuk kalau bulan puasa doang. Ngapain tuh, Neng? Ngabuburit ya, Neng? Iya. Neng sendiri dari mana, Neng? Dari Ternak. Ternak. Nah, terus ngabuburit di sini kenapa sih? Pada ngabuburit di sini? Ya, bagus pakai aja gitu tempatnya. Pemandangannya bagus ya? Ya, bagus. Dari Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.